Halo, halo. Ketemu lagi ya sama video Mak. Jangan bosan-bosan. Ini Mak mau share video cara membuat bread pizza. Atau bisa juga biar ini nanti kita buat yang mini-mini ya, kecil-kecil itu buat sarapan biar pas sekali makan satu atau dua biji. Oke? Kita ikuti apa aja bahan-bahannya, yaitu ada tepung terigu, ini protein tinggi dan protein sedang ya. Nanti ukurannya semuanya ditulis di deskripsi. Ini ada susu yang dingin langsung dari kulkas. Ada satu telur, nanti kita ambil kuningnya saja. Terus ini ada mentega, ini vermipan, gula pasir, ini garam dan bread improver. Vermipan kita kasih sedikit gula, sekitar 2 sendok lah. Sampai mengembang sekitar antara 5 sampai 7 menit. Pusatnya naik tinggi, di mananya ini ragi masih benar-benar aktif. Masukkan tepung ya. Ragi juga masuk. Sama bread improver kita masukkan. Sekit satu dulu. Ini sudah sepertiga kalis, kita masukkan mentega. Ini kecepatan 2 saja biar tepungnya tidak panas. Ini kita tarik, kita jembreng tipis kayak gini. Ini istirahatkan 15 menit, habis itu kita cek kayak gini. Masuk, permukaannya nih benar-benar harus kayak gini. Kita boleh minyak goreng juga boleh. Siap kita cetak, kita kasih isian. Sekali lagi, ini adonan di atas cetakan ya. Ini 2 jempol kita ditekan di tengah. Oke. Kayak gini. Kan sampai 2 kali lipat, kita kasih isian tomat cherry ya, yang diolah jadi 2. Ini ada vegetarian dressing, salah, ini ada salah tomat, apa, saus pedas yang ini ayam. Terus keju mozzarella, ayam dicuci bersih, lumuri air jeruk nipis, sama kasih lada bubuk, garam sama bawang putih yang dihaluskan, terus dikukus. Kalau udah matang, kita keluarin, kita suwir-suwir, hasilnya kayak gini. Ini sudah ada rasanya, ini enak banget. Kita lubangi kayak gini ya. Matang semuanya. Nih, kita review ya, kayak apa rasanya. Pedas. Nih guys, nih. Lihat tuh sayurnya banyak. Sayur. Ini mozzarellanya meleleh ini kan. Enak banget.